sama-sama ambil pengajaran. Yang terakhir usilah, saya nak bagi satu amalan, nak minta ayah balik buat, boleh tak? Nah, kita minta beramal surah Al-Maidah ayat 114. Surah Al-Maidah ayat 114. Kita nak minta sama-sama buat usilah, kerana ini adalah amalan rezeki makan tak habis. Nah, amalan rezeki makan tak habis, amalan murah rezeki lah. Rezeki yang kita dapat insya-Allah makan tak habis. Ustaz Alim Nasir dapat daripada seorang syekh di Mekah, di ijazah dalam kuliah dia. Hari ini saya bagi pada ayah yang sekalian. Surah Al-Maidah ayat 114. Kalau rasa susah, balik lagi buka Quran macam ni. Buka Quran, buka macam ni, muka surat 127 128. Ha, ayat yang kita bincang ni ada pada muka surat 127. Buka Quran macam ni. Sebelah sini dia muka surat pertama, surah Al-An'am. Sebelah sini. Sebelah sini muka surat akhir, surah Al-Maidah. Ayat yang kita sebut duduk atas sekali. Nah, duduk atas sekali. Ayat dia berbunyi, wa qala Isa ibn Maryam, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Doa tu kita nak minta baca mula dekat Allahumma rabbana tu. Tu doa Nabi Isa alaihi salam. Allahumma rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkan pada kami ma'idatan minas sama, rezeki daripada langit. Takunu lana 'aidan li awwalina wa akhirina. Mudah-mudahan rezeki hak kami dapat tu, kami senang hati, keturunan kami pun senang hati. Maknanya makan tak habislah. Kami dengan keturunan kami makan tu dalam keadaan seronok, senang hati. Satu tanda daripada kamu, kurniakanlah pada kami. Kau lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi kita minta baca 3 kali lepas sembahyang fardu. Nak baca waktu bila? Habis baca doa sekali, nak jalan keluar, baca. Baca bila? Siapa yang ada kesempatan, kita cadangkan, yang pandai internet, pandai komputer dan sebagainya, print keluar surah tu, auto state banyak-banyak, boleh tak tu, bekas tu. Tambah surah ni cantik sikit lah tu. Hak ada apa-apa maklumat, boleh dalam bekas tu ya. Boleh bekas tu. Kawan-kawan kita boleh ambil seorang satu. Tulis tajuk atas tu, doa rezeki makan tak habis. Dia perebut lah. Boleh sekali lah no? InsyaAllah mudah-mudahan sama-sama dapat buat surah Maidah ayat 114. Jadi saya rasa cukup lah sekadar tu untuk malam ini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.